Oke, Lur. Bosku semuanya. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempraktekkan ya. Ini ada kadet mesin mau praktek menghidupkan emergency generator. Ini ya, emergency generator kita mereknya punya maker Detroit Diesel. Langsung saja kita praktekkan bagaimana. Langkah pertama yaitu kita harus cek bahan bakar dulu, pastikan dia bahan bakarnya masih tersedia. Cek bahan bakar ya, lewat flash juga. Nah, bahan bakarnya menunjukkan di angka 200. Masih penuh ya. Kalau cek bahan bakar sudah selesai, masih ada, kita juga cek baterai. Ini medianya kita pakai ini ya. Pakai avometer. Pastikan gimana? Pastikan harus 24 volt ya. Oke, harus 24 volt ya, iya, minimal ya. Minimal 24. Cukup bagus 24.88 volt. Kalau sudah selesai di pelumasannya, si olinya, apakah olinya masih ada, masih layak. Kadetnya praktek menghidupkan generator. Oke, selanjutnya yang ketiga, pengecekan oli ya. Untuk minyak pelumasnya bagaimana kondisinya? Masih ada ya, masih bagus ya, posisinya masih di high. Oke. Setelah itu baru kita cek pendinginnya, apakah airnya masih ada atau sudah kosong. Mari kita lihat. Masih ada ya. Ya, sebanyak. Terus baru ke sini ya. Ternyata ini masih bisa kita lihat juga di manometernya ya. Menunjukkan full. Masih menunjukkan posisi full. Ini sudah ready ya, tinggal di start aja. Oke, semuanya pengecekan sudah dilaksanakan. Untuk tahap yang selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita ke emergency generator. Ini dari off, kita pindah ke manual. Dari off ke manual. Lalu setelah itu, kalau sudah kita langsung start saja. Oke, langsung start. Gimana caranya? Kita start langsung ya. 1, 2, 3. Thank you.
seperti itu ya cara mematikan emergency generator. Dan jangan lupa selektornya dipindah lagi ke posisi off. Setelah running sekitar 5 menit baru bisa kita matikan untuk emergency generatornya. Jadi seperti itu ya semuanya. Jadi kadek kita ini sudah sukses menjalankan praktek dan misinya. Oke, sampai jumpa kembali bersama kadet tercanggih ini.